Perkembangan sukan kami mulakan dengan bola sepak tempatan. Pengendali skuad bola sepak senior kebangsaan Dolah Salih perlu meneliti semula pasukannya selepas dua pemain terpaksa diketepikan akibat kecederaan. Pemain-pemain kebangsaan mula menjalani latihan pada Isnin sebagai persiapan untuk hadapi Bangladesh bagi hasil persahabatan 29 Ogos ini. Namun tiada kelibat penyerang Terengganu Nur Syahrul Ilan Talahai dipercayai mengalami kecederaan tulang rusuk. Manakala pertahanan Perak Idris Ahmad yang pertama kali dipanggil Dolah juga disisihkan akibat kecederaan ligamen collateral medial MCL. Matyo nampaknya cedera dia serius dan beliau ada menghantar surat doktor apa semua dan tidak dapat hadir. Dan juga Idris dia ada di sini sama dengan kita, cuma dia ada mengalami kecederaan dan kecederaan tu dah hampir pulih, tapi untuk beraksi dalam perlawanan persahabatan dengan Bangladesh dan UAE, saya rasa dia tak sempat untuk persiapkan diri dia. Jadi kedua pemain ini nampaknya akan diketepikan untuk dua perlawanan ini. Tiga pemain JDT, Syafiq Rahim, S. Kunalan serta Rami Yahya hanya akan melapun diri pada 26 Ogos, iaitu selepas sesi Piala AFC menentang kelab Hong Kong, South China. Ketiadaan Nur Syahrul nyata menggunakan resah buat Dolah yang akui kekurangan penyerang untuk disenaraikan. Saya dah berbincang dengan coaches dan kita mungkin ada buat dua panggilan untuk menggantikan kedua-dua tempat. Yang menjadi masalahnya pada striker je. Itu yang jadi merunsingkan saya sebab apa? Setakat ini kita belum dapat calon untuk menggantikan Matyo.